suasana pagi hari sebelum memasuki ruangan kelas, anak-anak santri Al Azam sedang bersalaman bersama guru-guru. Sama Pak Guru, Pak Guru. Ini Pak Guru, Pak Gurunya masih muda-muda, energik, ganteng-ganteng, ya. Ya itu lihat. Ya, kemudian ini santri-santri sudah mulai sebagian berkumpul. Bapak Yudi, Rudi, Yudhistira, ya, semua sedang nonton. Ya. Ini ke atas dari semua anak-anak santri. Ini anak-anak perempuannya juga sedang mulai kumpul, sudah mulai kumpul. Ya. Nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Good morning everybody. Morning. Good morning. Kaifahalukum? Ya, ini anak-anak perempuan, yang itu laki-laki, ya, yang laki-laki, ya. Ah, ini anak perempuan sebagian sedang antri salaman sama ibu gurunya, ya, ya. Ibu gurunya juga semangat, semangat, semangat. Good morning everybody. Assalamualaikum. Sabah khair. Sabah nur. Ceria, semoga mereka selalu diberi kesehatan. Amin. Diberi keberkahan. Nah, ibu-ibu gurunya, ini kakak kelas 6 para pengurus juga. Ya. Ini putri, ini siapa? Fatima, ini tadi ada anak Bapak Rudi. Ini Ustazah Indun. Ustazah siapa? Lilis, Elis, Usada siapa? Ulfa. Ulfa, Usada? Ria. Ria, Ibu Usada, Atika, Usada, Yati, dan Ibu Aas, ya. Ya, sekarang sedang mulai berkumpul. Siapkan. Ya, siapkan. Ya. Siap gerak, lencang kanan gerak. Nah, ini sudah mulai berkumpul semua, nah, Bapak dan Ibu gurunya sedang siap-siap juga. Ya, kita lihat ya suasana pagi hari sebelum memasuki sekolah. Ya, selamat pagi. Pagi. Good morning. Morning. Sabah al khair. Sabah an nur. Ya. Saya ingin tanya, pramuka tinggal, jangan digini-gini ya. Langsung pakai pramuka aja, kenapa? Ya. Ini pangguru-panggurunya ya. Sudah siap, nah, ganteng-ganteng lah ya. Wah, semangat, energik, guru-guru muda ya. Nih, anak-anak laki-laki ya. Bercengkrama di dalam alam terbuka, ya. Pondok Pesantren Al Azam adalah green school, ya. Sekolah yang hijau. Pentau, this is we are in the dry season, but all the trees are here green because it is enough water. We have a lot of enough water. Ya. Kita cukup air. Nah, ini pohon-pohon kurmanya, ya juga. Sudah mulai ada yang berkembang ya, insyaallah akan berbuah ya, don't worry, jangan takut ya. Begini, setiap pagi suasana pagi hari di Pondok Pesantren Al Azam, SMP Al Azam, Tsanawiyah Al Azam, dan Aliyah Al Azam, saya serahkan kemudian kepada Ibu Kepala Sekolah SMP untuk menyampaikan apa yang ingin program Pak hari ini, dan juga kepada Kepala Aliyah Bapak Agus. Mana Pak Agus? Nggak ada ya. Ini kegiatan setiap pagi di Pondok Pesantren Al Azam, insya Allah berkah ya. Ya, saya ingin memberikan semangat dulu. Semangat, semangat.
Ikuti saya. Semangat. 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 Iya, Pak Gurunya juga sama. Pak Ono. Ya, semua. Ya. Saya kira cukup dari saya untuk live streaming sekarang ini. Ya. Silakan dilanjut program apa yang akan dikerjakan pada hari ini. Terima kasih saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat, para wali murid juga semua, dan juga orang-orang yang berkepentingan di dalam dunia pendidikan. We are now in El Azam, SMP IBS El Azam, kemudian Madrasah Aliyah El Azam, dan juga ada kelas khusus, intensif atau extension class ada juga di sini. Even though we are little, but men said small, yeah. But the that small is beautiful. Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ibu guru juga di belakang sana. Anak jadi yang nggak mau ikut kumpul karena ada bawa anak kecil. Ya, yeah. Tapi insya Allah punya tanggung jawab, punya kontribusi yang bagus terhadap Pondok Pesantren Al-Azam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.